sekarang ni kita nak sambung lagi poin kita yang seterusnya, di mana ianya sangat related dengan kita hidup sehari-hari ni, iaitu berkenaan dengan social media. Siapa-siapa yang bekerja yang melibatkan penggunaan social media ni, of course lah lagi terasa kan dia punya cabaran. Konon nak buka social media sebab nak cari poin berkenaan dengan isu semasa ke kan. Contoh macam sekarang ni, kita boleh tengok benda-benda viral biasanya cepat berlaku dekat Twitter. So bukalah Twitter, kononnya nak tahu apa benda yang viral sebab nanti nak buat artikel. Tapi bila tengah cari tu kan, tertiba pula jumpa something yang mengganggu tumpuan dan konsentrasi. Kita jadi lalok, kita jadi tekan itu, tekan ini, dan di sinilah cabaran itu bermula. Terdapat gangguan, ada distraction. So macam mana sebenarnya kita nak avoid distraction? Perlu ke kita melayari social media ni bila kita nak tahu tentang isu-isu semasa, ataupun kita nak buat research? Macam mana kita nak hadap lah benda ni? Macam mana kita nak fokus 100% buat kerja kita? Sebab kalau kita macam keep on scrolling kita punya social media, of course lah akan makan masa. Patutnya kerja tu siap sejam tapi drag sampai 2-3 jam. So dekat situlah masalah yang sebenarnya terjadi dekat kita. So perlu ke? Korang tanyalah diri korang sendiri yang kerja tak melibatkan social media pun jadi terganggu. Apatah lagi lah yang kerja memang melibatkan social media. Bila ada-adanya benda-benda macam ni, lepas tu kita jadi macam dekat sini lah tercetusnya poin dini yang ketujuh. Ada masalah berkenaan dengan learning. Rasa macam poin yang ketujuh ni tak payah kot Dini rasa. Tapi takpelah, Dini cakap jugalah blurred line between learning and flaking. Maksudnya macam mana kita nak letaklah border antara distraction tu dengan kita punya very on progress untuk learning, untuk buat research. Okay, dah cukup 7 point ni Dini bagi. Apa tadi Dini cakap? Flexi hour, second tadi automation, and then remote, small team. Point Dini yang kelima adalah flat structure, and then yang keenam social media distraction, dan last kali adalah berkenaan dengan blurred line between learning and flaking. 7 point yang Dini dah share dengan korang. So hopefully apa yang Dini share hari ni memberi what we call sedikit lah gambaran yang jelas berkenaan dengan cabaran-cabaran kita yang kita hadapi. Zaman bekerja pada alaf moden ni tak sama dengan zaman dulu. Zaman dulu rasanya macam senang sikit kot kan. Kerja tetap, balik pun tetap. Mungkin cabaran orang dulu mungkin in term of space ke ataupun time travel ke kan. Nak pergi kerja tu makan masa, nak simpan barang tu banyak ruang kan. Lepas tu nak kena deal dengan too many people. Tapi kalau sekarang ni, I think in term of kemajuan teknologi tu, apa benda tu lah kan, itu sebenarnya sepatutnya memudahkan kita in term of bekerja. Tapi at the same time, benda-benda yang sepatutnya memudahkan kita tu jugalah benda yang menyusahkan kita akhirnya, sebab too many distraction. And then ada persoalan berkaitan dengan disiplin diri kita macam mana. Adakah kita cukup berdisiplin untuk menyiapkan kerja kita? Tapi semua benda tu berbalik pada diri kita. If we want that thing to happen, kalau kita betul-betul nak bekerja, benda tu akan secara automatik lah akan jadi berkualiti, jadi bagus. Tapi kalau diri kita sendiri macam aku malas lah nak buat benda ni, ataupun aku macam tak ada inisiatif untuk belajar, datang kerja pun malas-malas kan, so benda tu akan fail lah. So sekali lagi Dini nak tekankan dekat sini, semua tu berbalik kepada diri kita sendiri. Tak kisahlah kerja tu macam mana, cabaran dia apa, it's all up to you. Are you up for it? Are you fit for the job? Dan sebagai boss, sebagai owner company, sebagai employer, of course you want someone yang boleh diharap. Maksudnya you have that value yang boleh diberi kepada syarikat. Kalau you tak fit, you tak ada skill, you have no value to the company, buat apa nak hire kan? Betul tak?